Terdengar azan sholat zuhur. Baim dan teman-teman bersegera menuju masjid. Baim bersegera mengambil air wudhu dan ternyata Baim berwudhu tidak sempurna. Tak lama kemudian, Pak Guru Amir datang menghampiri Baim. Pak Guru Amir menegur Baim dan memberitahu Baim cara berwudhu yang benar seperti Rasulullah. Nah, teman-teman, begini cara wudhu yang benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Saat membaca niat, bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air ke wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali. Dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah selesai berwudu, kita disunahkan mengangkat tangan agak tinggi, menghadap kiblat sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min 'ibadikas salihin. Amin. Dan jangan lupa, semua rukun wudu harus dilakukan dengan tartib atau berurutan.